Presiden Joko Widodo belum bersikap terkait penetapan tersangka calon Kapolri pilihannya, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Ditemui di Istana Negara Jakarta, Rabu 14 Januari 2015, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto Presiden menyebutkan Presiden masih melakukan pembicaraan dengan para pembantunya. Menjaga independensi itu. Sekarang Presiden sedang mencari perimbangan antara kedua proses tersebut. Beberapa pertemuan sudah diadakan hari ini, di antara lain tadi pagi misalnya dengan Wakil Presiden. Nanti jam 3 akan ada rapat terbatas, di salah satunya di bidang Polhukam. Ya, yang jelas Presiden memperhatikan ada dua proses yang berlangsung tadi itu, proses politik, jadinya ada pertimbangan-pertimbangan politik yang harus diambil Presiden, dan ada proses hukum, KPK menetapkan sebagai tersangka, itu juga dipertimbangkan Presiden. KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka pada Selasa 13 Januari 2015. Meskipun demikian, Komjen Budi Gunawan masih mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi Hukum DPR RI.